kita mau cari apa masih cang? Cari mafia gedang. Ah, kita mencari mafia gedang itu karena kita itu apa? Penasaran soalnya. Isinya bandan itu mafia gedang. Iya, AJP kita itu isinya itu mafia gedang semua. Jadinya kita mau cari nih di mana Magelang ada enggak nih mafia mafia apa namanya? Mafia gedang. Oke, guys, kita cari yuk. Let's go. Ini Vino juga ikut guys mau cari mafia gedangnya tuh. Ayo, ini kita guys lagi di perjalanan. Vino paling depan. Vino paling depan guys. Vino paling semangat. Oke, okay? Kita lanjut perjalanannya. Cihuy. Lokasinya kita mau mencari mafia gedang, ternyata mafia gedang ada di situ guys. Let's go. Nah, ayo. Ayo guys, okay, kita ketemu. Ayo. Mbak-mbak cantik guys. Oke okay, guys, berdiri, kita guys mau beli mafia gedangnya dulu. Berdiri guys. Ada banyak rasa. Rasa apa guys? Apa mbak? Cucu ya, sama Oreo. Oke, halo guys. Halo guys. Ini sama ini. Oke guys, buat yang kalian mau cari mafia gedang ada di depan Naiso persis guys. Itu Naiso. Oke guys, jadi ini lagi digoreng ya gedangnya. Oke guys, kita tunggu dulu yuk. Kalian bisa screenshot menunya mafia gedangnya di Magelang. Tepatnya ada di dekatnya Alfamidi, depannya Naiso. Beli apa? Mafia gedang. Guys, kita lagi nunggu mafia gedangnya mateng. Iya ramah si Cang. Si Cang masuk. Nunggu gedangnya itu mateng guys. Soalnya kalau mafia gedang itu belinya itu ditunggu digoreng dulu. Oke okay? Let's go. Nah, oke guys, sambil menunggu kita mau cari es krim Minion dulu. Oke. Kita cari. Di mana es krim Minion ada? Jajan apa? Es krim Minion. Ada es krim Minion, guys. Kamu mau es krim dong enggak? Sih. Luar. Ya, ini mau apa? Mana? Mana toh? Mana? Ma yang mana? SpongeBob. Tuh ikut kakak dulu. Ikut kakak dulu. Wow. Enggak gitu deh. Dibuka ini tuh. Eh, Vino jatuh.
Oke guys, jadi ini mafia gedangnya dikasih kayak saus, ini saus maca guys. Nih siapa nih yang pecinta maca, pasti suka banget sama ini. Nah ini tuh ada di Magelang ya guys tuh. Ini juga dikasih saus coklat. Wah banyak sekali guys. Sausnya itu gak pelit ternyata. Bener kayak yang di TikTok, dikasih sausnya itu banyak banget. Nah ini lanjut, ini itu keju kayaknya. Oke kita lanjut yuk, liatin mbak-mbaknya ngasihin saus. Nah guys, buat kalian nih yang tanya-tanya apa sih itu makanan mafia gedang itu. Nah mafia gedang itu asalnya itu dari Kudus guys. Nah makanan ini itu seperti kulit lumpia yang diisi pisang dan coklat terus dikasih saus. Oke guys, kalian sekarang pada paham kan apa itu mafia gedang. Nah oke guys, ini mbak-mbaknya lagi ngasihin saus. Nah kalau ini tuh sudah mau selesai guys ngasih sausnya. Jadi ini mau dikasih beberapa topping di atasnya agar tampilannya lebih menarik guys. Sausnya aja udah menarik ya guys, sudah warna-warni. Nah ini mbak-mbaknya ngasih topping Oreo. Siapa nih yang di sini suka Oreo? Nah terus habis dikasih Oreo, ini dikasih keju. Kejunya diparut-parut guys. Nah terus ini dikasih kayak cacat tuh di atasnya. Wah tampilannya aja udah menarik ya guys. Gimana rasanya ya? Pokoknya ikutin terus reviewnya Vino di Mafia Gedang. Ini guys yang bikin penasaran liweran di AGP. Terima kasih kak. Ini ya sama-sama. Kita dapat stiker guys, mafia gedan. Guys. Meresahkan di TikTok guys. Guys, ini loh guys yang paling meresahkan di TikTok loh. Dibuka sih. Ya bentar. Wow. Oke guys, ini adalah merupakan contoh bestsellernya di Mafia Gedang. Nah ini ada satu rasa yang sama ya guys tuh. Ini tuh tampilannya itu yang warna-warni itu udah menarik guys. Soalnya itu warna-warni dan banyak
Itu loh kak, permen-permennya juga. Oke, lanjut kita review. Yang satu ini sama, ini masukin dulu aja gengs. Mau ke sana gengs. Oke, mari kita review. Ini ya, saatnya kita coba gedang yang bikin meresahkan. Meresahkan ya guys ya. Tak mana tak yang ini guys. Oke kakak yang Oreo masih canggih yang ada sprinkles punya. Oke bye. Gimana rasanya? Aku ya. Mantap. Ini kan manis. Ini manis. Ini beli guys, enak guys. Enak banget guys. Percaya guys. Nah, oke guys, ini sekarang saatnya kita lanjut ke depannya yaitu ke Nice. Nah, ini tuh kita itu kayak gimana gitu kalau ke Magelang tapi nggak ke Naiso, kayak ada yang kurang guys, soalnya Naiso itu tuh barang-barangnya murce-murce. Lihat tuh tek-tek harganya, hanger aja ada yang 7.000, terus itu kosokan buat mandi itu juga ada yang 10.000 guys. Oh my god, tuh hangernya aja 15.000. dan ini Vino mau beli mainan guys. Oke, kita ikutin terus Vino ke Naiso. Vino, Vino mau beli mainan itu loh, sing dimaksud ayam dia. Ini loh, ini. Ini mainan yang kayak Alvino nih, gengs. Belinya aja ini. Ma yang atas itu, guys. Ah, itu punya Alvino nih. Kita sepuluh hal. Ini gitu. Karena. Yuk. Mau, itu anjing al. Iya anjing. Iya ikan. Ini apa? Mana? Jadi apa lagi? Udah toh? Ya yuk, bayar yuk. Selamat berbelanja. Yang terhormat, kami menghimbau untuk menitipkan tas atau barang belanjaan Anda di area kasir. Kami juga mohon kerjasamanya untuk tidak membuka segel kemasan. Panggillah karyawan kami untuk membantu kesulitan Anda saat berbelanja. Berbelanja aman dan nyaman tentunya menjadi prioritas kami. Berbelanja murah dan berkualitas kamu. Berbelanja murah dan berkualitas hanya di Naiso. Oi Kiki, ayo bayar dulu ah. Yuk, sudah yuk. Nanti sulak tutup. Yuk. Gak boleh gitu toh Al. Soalnya Vino. Tuh, lihat tuh. Kotor ya. Tuh, lihat tuh Al. Lagi mau dicobain. Tuh. Oh ya. Bisa ya? Ya. Suka enggak?
Suka. Suka apa? Bilang apa dong? Hai. Mama coba ini. Kopi kenangan kayak apa? Jangan kopi kenangan kalau kayak aman ya. Itu kopi kenangan. Izin bener. Sampai sini dulu ya guys vlognya Vino. Kapan-kapan lagi kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe.